Saudara, ternyata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok penggemar durian. Bagaimana serunya pulang kampung Ahok? Dan tentunya makan durian montong Belitung yang berdaging tebal dan manis. Ini liputannya untuk Anda. Makan dengan lahap inilah yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok saat menikmati durian montong. Parisi dan malu-malu, Ahok terlihat sangat menikmati saat makan durian montong khas kampung halamannya ini, yaitu Belitung Timur. Tanahnya kan granit, pasir, dan panas. Sehingga hasilnya itu bentuk fisiknya montong, tapi rasa duriannya lokal. Itu yang membedakan durian di sini dengan durian montong di luar. Bang, ini enak banget ya, percaya sama saya. Ahok memang selalu menyempatkan waktu berkunjung ke lahan durian seluas 5 hektar milik temannya ini yang berada di Kelapa Kampit atau berjarak kurang lebih 20 km dari Kota Manggar jika sedang pulang kampung. Durian montong khas Belitung biasanya bisa mencapai berat antara 5 hingga 8 kg per buah dan dihargai Rp40.000 tiap kilogramnya. Durian montong ini tampak fisiknya kuningnya kuning menyala, terus daging lebih tebal dan rasanya sangat manis. Dan sedikit tips bagi Anda, jika ingin duriannya manis, jangan pernah dipetik, tapi biarkan jatuh saat sudah diikat. Edi Lius dan Edi Soeks Permata melaporkan dari Belitung Timur.